Rabu 29 Mei 2024, Komisi Perencanaan dan Pengembangan Kuartir Cabang Kota Bogor mengadakan rapat koordinasi kepramukaan bersama Kuartir Nasional di Gedung Sekretariat Kuartir Nasional Jakarta Pusat. Koordinasi ini melibatkan Komisi Renbang Kuartir Cabang Kota Bogor dan juga KKKK Komisi Orgakum serta Renbang Kuartir Nasional. Dalam kesempatan koordinasi ini, terdapat dua sesi diskusi. Sesi pertama membahas terkait organisasi dan kebijakan umum Kuartir Nasional, dan sesi kedua membahas terkait manajemen administrasi, program strategis dalam perencanaan dan pengembangan, serta penyusunan rencana kerja 5 tahun ke depan. Cukup baik dalam pertemuan tadi, karena dapat untuk meningkatkan bagaimana perencanaan di Gerakan Pramuka dengan mengacu pada RENSRA, dan dijabarkan di ke dalam renja 5 tahun untuk dilaksanakan dalam program kerja tahunan. Itu harus mencapai apa yang ingin kita capai dalam tujuan strategis di dalam RENSRA. Jadi susunlah renja dan program sesuai dengan rencana strategis atau RENSRA yang telah kita susun.